kayaknya asik banget. Ini di dalam panas jadi duduk-duduk santai aja di sini. Oh. Oh, baru pulang? Iya, tadi banyak kerjaan di dalam. Besok mau dikirim. Oh ya, anak baru udah datang belum, Mas? Udah, tadi siang itu lagi tiduran di dalam. Ya udah, Mas, mau masuk dulu. Ayo, silakan. Ayo. Misi. Mori apo? Mori apo? Mori apo? Ana. Assalamualaikum. Apa nama? Baru, Mas. Siapa namanya? Al siapa? Al Fatah. Iya. Yanto. Oh, iya. Suyanto. Dari mana, Mas? Dari Cilacap. Oh, dari mana? Saya dari Blora, Mas. Alhamdulillah kamu udah sampai sini. Iya, Mas. Besok bisa ganti kerjaanku. Duh, emangnya kapan pulangnya, Mas? Insya Allah nanti minggu-minggu ini kontrakku habis. Oh, berarti nggak balik sini lagi? Nggak tahu nanti kalau di rumah usahanya kurang ya nanti balik kalau cukup bahan modal. Kalau bisa sih sekali jalan sekali jadi biar bisa ngembangin usaha di rumah. Kamu nggak panas? Jalannya nggak dibuka? Buka aja. Iya, Mas, panas ini. Tadi sih baru sampai dingin. Tapi ini rasanya agak panas. Buka. Oh ya, nunggu berapa bulan ke sini dari kursus sampai training terbang? Wah, banyak, Mas, kalau biaya. Hampir berapa ya? 31, pokoknya 30 juta lebih lah. Wah, itu kan apa? Biayanya besar, terus nunggu prosesnya juga lama kan. Makanya kalau udah sampai sini harus hati-hati lah istilahnya. Nanti kalau udah pegang uang gajian gunain yang sebaik mungkin. Iya, Mas. Kasel kan ibaratnya perjuangannya lama, biayanya besar. Sayang kalau di sini buat hambur-hamburan, buat yang nggak jelas. Mendingan kan istilahnya buat keperluan di rumah. Iya, Mas. Buat masa depan nanti di rumah, buat usaha. Selamat datang putra terbaik bangsa. Di sini kita bersama menjadi duta bangsa. Baik, bersih-bersih, Mas. Ya, mau kemana nih? Itu mau nemuin anak baru. Oh iya, tadinya udah datang dia. Datang? Oh iya, tadi aku bersihin dari situ juga. Oh iya, aku pas kerja jadi ini baru bisa. Iya, entah, lanjutin bersih-bersih ya. Oh iya, mau. Gimana tadi udah telepon ibu mudik kampung? Udah, Mas, tadi. Gimana? Seneng gak? Ya, seneng. Yuk, monggo. Lagi pada ngapain? Ini, Mas, lagi ngobrol sama si Al. Ayo, duduk, Kang. Sini, Mas, ngobrol. Oh. Dulunya udah pernah, oh belum kesini ke Korea? Belum pernah, Mas. Belum, tapi udah yang kerja udah biasa ya? Iya, udah sih. Umurnya berapa? Saya 25. 25, ya masih muda. Iya. Dulu kerjanya di Jakarta, Mas. Jakarta. Nenteng-nenteng ember. Oh, di bangunan. Oh, bangunan. Iya. Apa yang penting halal? Iya, mau kerja apa lagi yang gampang itu kerjaan, Mas. Iya. Udah beruntung lah udah sampai kesini. Bersyukur ya, bersyukur banget, Mas. Aduh, udah malam ini, aku mau tidur dulu ya. Iya, ya, Mas. Gampang besok dilanjut lagi. Iya, Mas. Kopinya nggak dihabisin? Udah ngantuk ini. Iya, ya. Iya, Mas. Ya. Ya.
Ayo Al, tidur, udah malam, besok kerja. Iya mas, sampean tidur dulu aja, ntar aku nyusul. Yaudah, jangan lupa matiin lampu biar nyenyak tidurnya. Iya mas. Berapa mas? Buruan, salat dulu. Ambil rutin nanti salat taruh. Kalau mau tidur dulu tidur, jangan lupa alarmnya diputar jam 7 biar nggak kesiangan. Oh ya besok saya berangkat pagi mau hidupin mesin. Kamu langsung ke pabrik aja ya. Iya mas, saya tidur dulu lah, masih ngantuk banget ini. Ya udah sana.
Halo. Iya mas, maaf saya kesiangan. Dengar alarm aja. Cepetan loh, kamu udah terlambat. Nanti arah kau jemput di depan pabrik. Cepetan ya. Iya mas. Kenapa terlambat? Maaf mas, gak dengar alarmnya. Ya udah coba. Lain kali harus disiplin tepat waktu. Oh ya, kalau pertama masuk kerja, ucapin salam sama orang Korea. Insya. Oke. Okay? Iya mas, siap mas. Ya. Kamu kerjanya di sini di daerah ini. Nanti kalau bulan depan saya balik. Kalau ini tombol on off. Oke. Nah, kalau ini tombol lampu. Oke. Kalau ini terus nelem. Gigi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke ya. Iya. Kalau enggak tahu nanti boleh tanya. Hah? Sekarang pelan-pelan aja belajarnya. Hati-hati. Yang ini buat apa, Mas? Oh, yang ini kalau ngetap ini lepas, kalau ini drill ini dikunci. Oke, okay, ya. Otomatisnya. Otomatis. Kali ini manual. Oke, okay, ya. Nah, nanti kalau kurang jelas kurang paham bisa tanya lagi. Oke. Okay? Oke. Okay. Oke. Okay. Udah, selamat bekerja. Iya, Mas. Mas, saya mau ke toilet dulu. Oh iya. Irum moya? Al. Al? Ye. Yeah. Oh, il jaemisseo? Il yeolsimi hae. Oh, il yeolsimi hae. Yeah. Oh, alasseo. Da. Suhoe. Ngapain Al? Antri mandi nih mas. Oh, siapa yang mandi tadi? Gak tau. Gimana kerjanya tadi? Ya, lumayan capek juga sih. Ya gitulah, Korea itu kadang capek, kadang enggak. Kerjanya juga kotor. Gak sesuai dengan yang dibayangin di Indonesia. Katanya Korea itu indah, kerjaannya enak, bersih, tapi kenyataannya kan siapa tahu sendiri ya, gitulah Korea itu kerjanya. Kalau mau belajar bahasa Korea di mana? Di Seoul juga ada itu. Tepatnya untuk kamu orang baru harus ikut itu biar bahasanya lancar. Di Songnam Global Center. Itu adalah sebuah shelter yang khusus melayani para TKI-TKI yang ada di Korea.
Korea ini. Di pelayanan masyarakat semua ada di sana, dari kelas bahasa Korea, fotografi, terus dancer, memasak, semuanya ada di sana. Jadi Seongnyang Bible Center itu melayanin cepetan mandi, gak kosong. Oh iya. Yaudah, kalau gitu kita lanjut nanti malam, aku tak mandi dulu ya. Iya mas, oke. Jalur enak kok. Sekian jalur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih juga atas silaturahmi dan kerjasamanya selama saya kerja di sini. Mohon maaf bila selama saya bekerja dengan kalian banyak kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku seperjuangan yang saya banggakan, hari ini saya harus pulang ke Indonesia. Hati-hatilah dalam bekerja, maafkanlah segala salah dan kilap, yang baik saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Sahabatku, teruslah berjuang untuk kesuksesan masa yang akan datang. Waktu 4 tahun 10 bulan, jangan terbuang dengan sia-sia. Manfaatkanlah semaksimal mungkin. Ingatlah tujuan kita bekerja di Korea. Jadilah bintang dalam keluarga. Jadilah bintang yang selalu terang di dunia yang nyata. Sepi merantaimu selamanya, malam kan berakhir, hari kan berganti, takdir hidup kan dijalani.